Sebelum ini, kita paparkan kisah Viviona, seorang pelajar yang tabah menempuh cabaran demi menuntut ilmu. Melalui usaha TM, kampung Viviona, kampung Sabah Talang juga telah dilengkapi dengan kemudahan internet 4G LTE. Dia kini tidak perlu berulang-alik ke pusat internet kampung pinggan-pinggan. Viviona dan penduduk kawasan pedalaman sekitarnya dapat menggunakan Unify Mobile dan menikmati liputan 4G yang lebih pantas dan stabil. Kini kita ke Pitas, sebuah daerah kecil terletak 195 km dari Kota Kinabalu, Sabah. Rentak kehidupannya tidak seperti di bandar. Di sini cukup dengan ketenangan dalam mencari rezeki. Kini kita ke kampung pinggan-pinggan Pitas pula. Di sini terletaknya pusat internet. Manfaat kemudahan internet telah terbukti dalam komuniti tempatan di Pitas seperti nelayan, petani mahupun usahawan. Pusat internet kampung pinggan-pinggan Dunia Digital Baharu di Pitas adalah pusat internet pertama di Malaysia yang dinaik taraf kelajuan sehingga 300 MB per saat. Akses internet yang lancar bukan sahaja sebagai jambatan komunikasi bagi kemudahan penduduk tempatan. Bahkan ia adalah dunia digital baharu di Pitas. Usaha TM tidak terhenti di situ. Objektif TM seterusnya adalah untuk menggilap bakat usahawan tempatan dan membimbing mereka ke arah dunia digital. TM juga mengadakan bengkel khas untuk mengajar tentang penggunaan platform pemasaran digital Yellow Pages yang disediakan. Menerusi inisiatif Unify Biz Club, golongan usahawan tidak kira tua atau muda diberi peluang menerokai pemasaran internet. Produk perusahaan kecil dan sederhana tempatan juga kini boleh dipasarkan secara atas talian. Dengan jaringan komunikasi yang kukuh, usahawan tempatan kini berada di persada dunia digital, mampu bersaing seiring dengan usahawan global. Peluang kejayaan bukan lagi sekadar impian. Kini, semua orang boleh berjaya. Ke arah kehidupan digital Malaysia, didukung oleh TM.